awal-awal ketika kita masih belum ngerasain tour di luar negeri gitu ya, kita mungkin ada sekilas pemikiran kayak misalnya, oh ternyata Burger King udah ada beberapa pencapaian-pencapaian. Tapi ketika kita tour ke luar negeri, ke Eropa, ke Amerika, ke Australia gitu, banyak sekali pelajaran-pelajaran penting yang memang kita harus jadi pemikiran baru buat kita gitu. Karena ketika kita tour keluar gitu ya, itu sebetulnya apa yang sudah dicapai oleh Burger King itu ternyata ketika kita di Amerika atau ketika kita di Eropa itu Burger King itu bukan siapa-siapa.